Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan menguji tentang berapa lama ketahanan baterai dari vakum hand vakum dari Electrolux ya. Sebenarnya ini dia dua fungsi, bisa hand pakai tangan, bisa juga dia pakai stand. Nah, kali ini kita akan mengujinya berapa lama sih waktu baterai ini bertahan. Oke, langsung saja kita lihat waktu yang dia telah dipakai. Nah, itu udah 2 menit 50 detik ya. Berapa lamakah? Nah, ini baterainya bisa dilihat ya, cuma satu ya. Ini diuji berapa lama waktu yang dipakai untuk menghabiskan satu baterainya saja. Nah, ini udah 4 menit ya waktu yang dipakai ya. Masih dilihat ya baterainya berkedip-kedip. Ini hanya satu baterai saja. Nah, itu waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan satu baterai itu lebih kurang 5 menit ya. Itu udah cukup lumayan banyak ya, udah bersih lah untuk sofa, matras. Nggak mungkin dong kita sampai setengah jam untuk membersihkan ke matras sama sofa. Oke, teman-teman, sampai di sini infonya.